Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Tiada konflik kepentingan, pengampunan di bawah kuasa agong, kata Perdana Menteri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal akan wujudnya konflik kepentingan dengan penglibatannya dalam proses permohonan pengampunan Najib Razak. Anwar berkata ini kerana keputusan akhir sama ada untuk memberikan pengampunan atau tidak kepada bekas Perdana Menteri itu adalah di bawah bidang kuasa tunggal yang di-Pertuan Agong. Semalam, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sebelat suara untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh untuk Najib. Ia selepas permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta Malaysia ditolak Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 4-1 pada 31 Mac lalu. Permohonan pengampunan diraja akan dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan yang dianggotai Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan tiga anggota yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Anwar adalah menteri yang bertanggungjawab terhadap wilayah persekutuan. Berita lanjut menyusul. Terima kasih kerana menonton.